Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kenalin, namaku Linda Kicara. Bukan. Namaku Linda Kuracamukti. Nah, di vlog kali ini saya akan membagikan sedikit cerita selama belajar di madrasah yang awalnya terpaksa sampai terpesona. Awalnya saya sedikit ragu untuk sekolah di madrasah ini dengan fasilitas yang sederhana. Tapi untuk program unggulan di madrasah ini membuat saya berpikir bahwa madrasah ini berbeda dengan madrasah lainnya. Bagaimana tidak, di madrasah ini mempunyai program unggulan mengaji dengan metode qiraati. Dengan mengaji metode qiraati ini memudahkan kita cara membaca Al-Quran dengan benar dan makharijul huruf yang tepat. Nah, selain itu, di sekolah umum, pelajaran agama biasanya dijadikan satu. Nama mata pelajarannya itu disebut Pendidikan Agama Islam. Sedangkan, di madrasah, pelajaran agamanya dibagi berbagai cabang. Seperti, Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, Bahasa Arab, dan Aswaja. Karena saat itu saya masih belum mau boarding atau nginep. Jadi bagi saya pilihan tepat ya di madrasah. Dan ya, kurang lebih itu cerita saya yang awalnya terpaksa sampai terpesona. Terus terang saja, awal-awal saya masuk di madrasah ini tuh masih kurang nyaman. Ya soalnya ketemu lingkungan baru sih. Dan banyak yang bilang di madrasah itu ketat banget. Dan hasilnya mah benar, peraturan di madrasah itu ketat banget. Dan itu salah satu alasan yang awalnya membuatku tidak nyaman di madrasah. Cuman setelah aku mencoba mengikuti alurnya, lancar saja. Jadi buat kalian yang tidak mau masuk madrasah karena peraturannya, coba kalian rubah pemikiran kalian deh. Gak berat kok. Tapi dimanapun kalian sekolah, mata pelajaran apapun itu, kalau gak ada niat dari diri kalian, ya sama aja bohong. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ayo belajar di madrasah, madrasah hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.